Di sore ini saya ingin bercerita kepada teman-teman bahwa untuk menanam kangkung atau sayur kangkung seperti ini tidak terlalu sulit sebenarnya teman-teman. Ya, ini adalah kangkung yang baru ditanam, tapi sangat sulit sekali. Di bawahnya ada ikan, dan cara tanam sayur ini teman-teman, yang pertama teman-teman siapkan pupuk. Jadi pertama teman-teman harus buat kayak gini, dibuat. Setelah itu ini tanamnya dicampur dengan pupuk. Ini tanamnya dicampur dengan pupuk. Tidak sadar nanti berapa satu minggu atau berapa satu bulan kemudian, atau itu paling lama ya kalau tidak 4 minggu lah atau 3 minggu lah, 3 minggu kemudian dia akan sumber seperti ini. Dan teman-teman, di bawahnya itu ada ikan. Tidak langkah baiknya ini ikan hampir 700-an di sini, dan nanti besar akan di kumpul, akan dijual ya. Ini terlalu banyak. Jadi bahannya mudah. Pertama kita bikin kolam di bawah, taruh air. Lalu di atas ini kita bikin pipa kayak begini. Nah, lalu bikin lubang. Di tengahnya itu kita taruh sayur ini. Jadi kalau kita mau tanam sayur, maka dari saya sudah bilang ini harus ada pupuk dan tanah. Lalu tanam sayur dan dia akan subur. Dan ini bisa dijual. Satu ekor, satu ikat begini teman-teman bisa jual 5.000 atau 10.000, terserah teman-teman. Ya, itulah cara menanam sayur kangkung yang subur. Jadi jika teman-teman ingin, silakan komen ataupun silakan ikuti. Terima kasih.